Alright, assalamualaikum semua. Apa khabar dan selamat siang lah, selamat pagi dan terima kasih kerana bersama saya untuk hari ini. Satu sesi yang saya rasa cukup penting untuk tambah-tambah trader, tambah-tambah you ni. Sekarang ni kalau you dah mula, you patut fokus, dan kalau you belum mula, you patut mulakan. Itu motif saya lah sebenarnya hari ini. So, dua perkara penting. Satu lah kalau dah mula, kena fokus. Dan tambah-tambah kalau yang you orang lama, juga kena perhatikan juga kalau konsep kita dari segi teknikal dan konsep kita dari segi sebelum ni, mungkin dia berlainan kan dalam 10 tahun lepas. Sama juga dengan saya, juga benda tu juga turut berlainan dengan apa yang saya buat sebelum ni. Okay, jadi ini yang saya rasa satu perkara yang kita kena jelas dan juga kita kena faham konsep-konsep yang tertentu. Okay, Adam, apa khabar Adam? Jadi sekarang ni pada saya, perkara yang paling penting ialah memahami untuk kita pandai bukan saja ambil peluang, tetapi kita kena pandai dari segi, iaitu boleh kata mengubah kan, membiasakan diri kita dengan satu, bukan saja norma baru dari segi pandemik ni, tetapi norma baru dengan pasaran market. Jadi ini saya rasa satu perkara yang sangat penting lah, yang sangat penting. Pasal apa? Kalau you misalnya you baru, terutamanya, jadi saya sangat suggest iaitu you mulakan dengan segera kan. Kalau you dah mula, you fokus. Okay, apa yang kita nak mula fokus? Satu lah, kita memahami sebenarnya masalah satu sudut di sebahagian negara besar, terutamanya Amerika, ialah dia mengalami dua benda sekaligus. Satu ialah dia mengalami deflation, satu lagi dia mengalami inflation. Deflation tu maksudnya dia ada duit yang banyak. Inflation tu maksudnya ialah harga barang tu naik kan. Jadi ini menyebabkan satu ketidakseimbangan, dan menyebabkan orang yang ada duit banyak ni, apa berlaku ialah dia akan cuba, iaitu menyelamatkan duit dia dengan cara membeli so-called yang dikatakan aset selamat. So apa yang aset selamat tu? Aset selamat tu ialah contohnya, iaitu aset selamat seperti ni, contohnya emas, perak, platinum, palladium, copper dan juga lain-lain lah, bentuk besi ya. Lepas tu ada juga, kalau you tengok pasaran saham memang melonjak-lonjak, tapi pada yang sama juga ekonomi terus teruk. Dan untuk pengetahuan, sebenarnya ekonomi US ni dia akan teruk lagi kan, bukan saja dalam sebulan dua, tetapi dia akan melibatkan sekurang-kurangnya pertengahan tahun depan. Maksudnya ni bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12, tu 2, 3, 4, 5. Maknanya hampir 1 tahun akan datang. Sekurang-kurangnya 8 ke 12 bulan. So jadi macam mana cara kita? Cara kita ialah, buat masa ni ialah, fenomena ni dia adalah satu fenomena yang berlainan. Maksudnya ialah, dulu kita, kalau kita ingat oh dia dah overbought kan, dia mesti turun, ataupun oversold mesti naik, ataupun kita ingat oh dah sampai level FIBO yang terhebat dalam dunia kan, dia akan kena turun. Which is saya setuju akan berlaku retracement, tetapi pada masa sama juga, iaitu kita kena memahami macam mana konsep untuk ambil peluang ni. Jadi jangkaan saya, pasaran akan ada satu pullback ataupun retracement yang akan turun lah, akan turun dengan kuat. Pada masa sama juga, itu adalah peluang untuk kita membeli. So, membeli apa? Membeli emas, membeli perak, dan juga membeli Euro USD ataupun AUD USD ataupun NZD USD, tak ada masalah. Yang penting ialah kita memahami, iaitu ada berlaku problem dengan USD. Itu yang pertama lah. Jadi, ini yang saya rasa satu perkara yang you juga kena ambil tahu sebenarnya. You kena ambil tahu dan jangan lepaskan peluang ni, pasal ini mungkin sebenarnya tak akan berlaku lagi dalam seluruh kehidupan kita. Dan last, market jadi macam ni ialah pada tahun 79-80 kan, maknanya gila-gila rally. Lepas tu pada sama juga berlaku pada zaman saya trade forex itu, lepas tu dia berlaku tahun 97 kita, tahun 77-79. Lepas tu tahun, cuba you perasan lah, tahun 87-89, lepas tu cuba you perasan 97-99, 2007-2009, dan sekarang dia lambat sikit, ekstra lagi 3 tahun, tetapi apa berlaku lah, economic crash. Jadi kalau misalnya you mula baru buat duit sekarang ni, baru masuk sebagainya, saya sangat recommend sebenarnya start, ataupun sebelum ni you trauma ni, saya sangat-sangat recommend. Cuma pastikan memahami konsep lot position kan, berapa size lot kita, kita nak position kat mana. So itu yang saya rasa satu perkara yang sangat penting lah untuk kita faham dari segi penggunaan ataupun strategi kita untuk ni. Salam, apa khabar Talib, apa khabar?
So ini yang saya sebenarnya nak kongsikan sebenarnya pagi ni kan. Jadi kalau kita tengok dua perkara yang utama di antara market pasaran, kemungkinan besar ini adalah seumur hidup pun tak akan jumpa dah. Jadi maksudnya lah 2000, sebab dia pandemik ni kalau kita tengok macam penyakit ni, dia bukan suka-suka boleh buat setiap 10 tahun. Dia bukan macam tu. Dia kebetulan dia kena pada kita pandemik dan kena juga recession. Maknanya bubble dalam pasaran kewangan. Salam Rizban, apa khabar? Jadi ini saya kata ialah kita mesti ada kefahaman macam ni. Kan kalau kita tak ada kefahaman macam ni. Okay, sorry eh. Bukan interrupted, ada orang call. Dia masalah live dengan phone ni ialah dia tak boleh tutup benda tu. Kan tidak ada line. Tak apa, saya akan berhenti kejap. You tunggu dan saya akan terus cakap. Dia bukan interrupted, dia memang ada call. Okay. Saya memang tak nak reject sebab saya takut reject dia akan call lagi banyak kan? Jadi kalau saya tiba-tiba senyap tu bukan interrupted, ada orang call. Okay, so jadi apa yang saya masukkan ialah start dengan position yang betul dan memahami lot position. So lot position tu sebenarnya ialah kita ambil dari segi iaitu size account kita. Jadi kita boleh juga, sebab you, percayalah kan, akan ada sebenarnya teknik-teknik yang menunjukkan 1,000 jadi 40 juta, 40 million akan tibalah. Sebabnya market tengah trending, market tengah bagus. Dan saya tak nafi benda tu boleh buat. Cuma takutnya kita terperangkap, kita ingat itu jalan forex sebenarnya. Saya 13 tahun, tak cukup pengalaman pun sangat, tapi cukup berpengalaman daripada orang lain. Saya nak beritahu ialah ini adalah situasi yang berlaku dalam forex trading dan even dalam pasaran saham dan sebagainya. Jadi kita kena nampak kan macam mana untuk kita satu sudut memahami cara untuk kita ambil alih benda ni secara konsisten dan juga secara profitable kan. Jadi pada saya lah, iaitu dalam setahun dua lah, saya menjangkakan 2-3 tahun sebenarnya, tapi kita ambil dalam setahun ni, iaitu buat duit dan simpan aset kan untuk kita guna pakai akan datang. Dan inilah peluang dia, dan peluang ni dia tidak datang banyak kali, dia datang sekali kan. Jadi masa ni lah takutnya kita duduk tertinggal peluang yang seumur hidup tak ada kan. Tak kisah kali ni nak jadi fear of missing out pun, sebab memang patutnya you ambil peluang masa ni. Okay, so itu antara perkara yang utama lah dalam trading. Okay, yang kedua iaitu pada masa sama juga tak kisah kan you nak pakai apakah instrumen kan, you tak kisah you nak pakai saham ke, you nak pakai kripto ke, you nak pakai apa tu mata wang asing ke, you nak pakai CFD ke, tak ada masalah sebab ini semua tengah bull run. Okay, so jadi goal ni kemungkinan besar insyaAllah dia akan pergi sekurang-kurangnya 2,500 kan. Target saya 3,000 tapi pergi 2,500 dulu. Dalam 2,500, dalam masa nak pergi run tu, dia mesti ada, biasanya ada retracement. So takutnya kita tak tahan, retracement berlaku macam tu. Dan Perak pun sama. Jadi maksudnya kita juga boleh ambil peluang-peluang tertentu seperti Perak dan sebagainya untuk membolehkan kita ni trading dengan lebih baik kan. Jadi saya nak you nampak benda tu. Wassalam Zulfadli, apa khabar? Jadi benda-benda macam ni, teknik-teknik ni macam mana nak entry, you kena belajar lah kan. Macam saya kongsikan selalu, kita boleh guna Stoch Gila, BB Mastery, kita boleh guna Fibo Trend, kita boleh guna semua benda. Tetapi pada masa yang sama juga, you kena ada ilmu lah. Nombor satu, kena ada ilmu. Dan ilmu ni, dia kena belajar kan, bukan suka-suka dia masuk kan. Contoh, you ada duit $10,000 lah, let's say. Okay, you ada $10,000. Lepas tu, katalah $10,000 ni kan, you nak masuk berapa kan? Adakah satu post $10, berapa peak, macam mana nak masuk? So you, ni benda kena learn. Sebab tu kata ilmu. Lepas tu nak tengok trend macam mana. Ya Talib, memang ini sekarang ni fasa bull, tetapi pada saat berat kita bercerita, iaitu kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak entry, macam mana nak lot sizing dan sebagainya. Tu nombor dua lah. Lepas tu seterusnya, tu nombor satu lah. Nombor dua, apa yang kita nak fokuskan adalah you kena ada mentor, orang yang boleh bimbing you. So benda ni sangat penting. Pasalnya ialah kalau kita tak ada mentor, kita akan buat trial and error, banyak kerugian lagi daripada mentor. Dan mentor ni senang je, kita boleh spend secara percuma. Maksudnya lah kita ambil masa belajar dengan dia secara percuma dekat online ataupun secara apa-apa yang mana yang ada aktiviti. Yang kedua ialah secara berbayar. Kan mesti bayar, apa salahnya bayar kan? Kau setakat 2-3 ribu tu contohnya kan. Oh saya coach, saya ada RM1 dah, pergi yang RM1 je, tak payah pergi 2-3 ribu ha, contoh. Tapi kalau you pergi dengan lebih mendalam, you akan nampak bahawa ini adalah peluang yang sebenarnya sangat bagus. Okay, lepas tu yang ketiga, kena ada community. Community tu, masa ada community selalu bincang kan. Macam Talib tanya, adakah sekarang ni fasa bull? Ya, jawapan dia ya. Tapi ada sahabat, kena ada ilmu, kena ada mentor, kena ada community kan. Kadang-kadang kita down, kadang-kadang tersilap. So kita ada community yang support kita. Oh ini cara dia, ini cara kita nak buat dia, ini cara untuk kita recover balik kan kalau kita lost, ini cara untuk kita apa tu entry, adakah di H1 ataupun H4. Jadi technicality ni kena belajar. Jadi tiga perkara yang akan membuatkan you boleh sustain dan juga you boleh ambil peluang. Nombor satu, mesti belajar analisa data teknikal. So analisa data teknikal tu bermaksud ialah kita boleh baca graf.
baca graf daripada monthly sampai H1 sampai M1 kan, daripada monthly 1 hour, 4 hour dan juga 1 minute. Tapi kita juga tahu, okay, ini tempat entry zone aku kan, tu kena ada benda tu lah. Nombor 2 lah, kena ada macam mana nak masuk lot. Saya ada cerita tadi kan, kena masuk lot. Nah, jadi itu adalah contoh data teknikal, nak tahu kat mana dia retracement, kat mana kita nak ambil. Kalau dia dah turun, kat mana nak masuk, kan, itu retracement. Nombor 3 yang paling penting juga, iaitu you kena ada, nombor 2 yang paling penting juga, you kena ada itu analisa data ekonomi. Kan, macam mana data ekonomi, macam saya bagi tahu you tadi kan, apakah data ekonomi. So data ekonomi ni juga sangat penting. Ya, macam mana kita nak ambil data ekonomi ni sebagai penggunaan kita. Contoh, kita tahu USD melemah disebabkan dia negative interest rate kan. Jadi kita tahu juga melemah adalah sebab pandemik. Kita tahulah masalah geopolitik. So benda ni kena tahu, macam mana nak ambil tahu, dekat mana nak ambil tahu, dan apakah keputusan setelah kita tahu tu apa kita nak buat. Itu kena ada analisa data ekonomi. Nombor 3, ini yang paling bapak penting, saya berpendapat kan. Nombor 3 ni, dia letak nombor 3 tapi power dia 80% daripada yang kedua tadi. Maknanya 10%, 80%. Apa dia? Iaitu dipanggil blueprint kewangan. Kan, analisa data kewangan. Analisa data kewangan ni maksudnya lah, kita kena tahu kan, kita ni hari ni personal cash flow kita, kita tahu tak? Kita ada sedar tak? Macam mana kita punya income? Kita ada income tak? Jadi bila tak ada income, macam mana kita nak buat investment? Kan, kita mungkin boleh trading, mulakan trading kan dengan $100, $10. Tetapi dia bukan jalan investment, itu adalah jalan trading. Kan, bila tak ada jalan trading, macam mana kita nak buat duit yang begitu banyak dari segi long term untuk dapat keberlimpahan ataupun nama critical mass? Tak tahulah kan. Jadi itu yang pertama. Lepas tu dalam data kewangan ni, ekonomi. Lepas tu nombor 2 kena ada psikologi kan. Sebab kadang-kadang kita ingat kita ni dah boleh buat duit, tetapi kita tak boleh buat duit yang begitu banyak. Pasalnya setiap kali kita sampai hit target tu kan, contohnya RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM1,000,000 sebulan, kita asyik reject. Masih ada sesuatu berlaku. Maksudnya kadang-kadang bukan sebab pasaran, kadang-kadang bukan sebab peluang, tapi sebab kita tak boleh nak handle. Pasalnya ada blueprint dalam kita kan. Sama ada kita associated emotion dengan money, belief, ataupun kita ni dalam keadaan financial struggle, kita masih lagi ada mindset nak cepat kaya dan sebagainya. So benda ni akan membuatkan kita jadi rugi kan. Kita tak boleh nak pergi. Atas reason ialah kita, psikologi kita tak bagus. Lepas tu kita kena tengok juga kita punya sophisticated kan, sophistication. Maksudnya ialah, adakah kita ni belajar tak? Kita ada tak buy and hold strategy? Kan, ada tak kita ni boleh buat sesuatu yang boleh memegang benda secara long term kan? Ada tak kita tahu macam mana nak counter trend? Ada tak kita ada defensive strategy? Maknanya kalau apa berlaku, aku kena selamat kan? Aku kena cut loss kat sini, aku kena recover macam ni. You kena ada sophistication tu. Lepas tu yang nombor 3 juga you kena ada, iaitu dinamakan sebagai itu execution. Adakah you buat, adakah you saving, adakah you ada spending budget kan, adakah you sebenarnya keep improve diri you, adakah you jumpa orang sentiasa tengok, oh you mungkin boleh improve lagi, you ada coach tak kan. Tu contoh dia lagi kan. Dan jangan lupa benda-benda ni semua main elemen yang penting kan. Kita ada 4 perkara, iaitu psikologi, ekonomi kita, sophistication kita, dan juga tindakan kita, execution kan. Benda ni adalah data kewangan. So jadi benda-benda ni, tiga ni gabung dengan kefahaman pasaran tadi, insyaAllah kita akan make money. Dan make money ni sekarang tau. Jadi kemungkinan besar kalau misalan you berminat nak tahu semua, saya sangat-sangat highly recommend, saya jemput you untuk mengetahui secara keseluruhan, secara ekosistemnya, iaitu dalam seminar Trading and Investment Blueprint. Tapi kelakarlah juga kan saya cakap ni, pasal dah penuh sebenarnya. Hari Ahad ni dah penuh kan. Cuma nak cakap benda ni ada. Okay. Lepas tu nombor 2 ialah di 22 hari bulan ada di Perak. Ada di Penang, di Sunway Georgetown, dan juga 23 hari bulan ada di Ipoh, di Well Hotel kan. Jadi you boleh datang ke situ, cuma masalahnya pax dia 40 dan ada yang dah daftar pun. Lepas tu saya akan umumkan lah, sebab ini ditaja kan. Maksudnya you dekat sana, you bayar 1/5 daripada kos dia, maknanya you bijak lah kan. You tak perlu bayar 500, you bayar 100 je untuk seminar full day. Ada workbook, ada makan dekat hotel tu daripada pagi 9 pagi hingga 5 petang, dan kita akan buat secara intensif. Nama dia seminar, tetapi dia berbentuk bekerja. You ada workbook, you akan belajar dengan saya, kita akan discuss dan sebagainya. Saya akan tunjuk case study yang win. So inilah peluang sebenarnya untuk kita ambil ilmu, grab opportunity dan tahu apa kita nak buat dalam pasaran kewangan. Itu motif saya lah. Okay. Alright, so terima kasih, jumpa lagi insyaAllah. Dan terima kasih semua. Terima kasih Rizman, Talib kan, Muzamil ada nampak, Adam, Juliati. Dan insyaAllah hari ni saya akan ada live macam biasa. Dan pada yang dah daftar pada 9 bulan, tahniah. Dan kita maksimum 40 pack je, dan kita akan jumpa lagi. Alright, Assalamualaikum, Assalamualaikum, hormat. Saya Coach Jero, saya dah kaya berjaya dari kewangan. Masa kita kesihatan hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Dan jumpa lagi. Alright, all the best. Assalamualaikum.